Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan review dan unboxing joran ya. Joran ini berbahan sutet asli, panjangnya 2 meter, actionnya yang medium 5-10 lb, dan ini modelnya itu bait casting ya. Jadi ini joran untuk casting, terutama casting-casting ikan gabus. Joran ini agak berat dikit daripada joran yang biasanya ya, yang berbahan karbon holo ya. Kalau ini kan karbon sutet, itu padat dalamnya tuh nggak kosong, jadi dia pasti lebih berat. Tapi ya bisa lebih kecil ujungnya ya, dan bisa lebih lentur dan lebih kuat. Begitu informasinya dari teman-teman yang udah pernah mencoba. Kalau kita lihat ini desainnya ya, lumayan bagus rapih. Ini desainnya, hasilnya ya kita bisa rekomendasi. Untuk joran sutetnya juga pengerjaannya itu rapi, dan senanglah melihat hasilnya ini. Ini juga saya rekomendasi. Tapi untuk bagian ini ya, handle dan segala macam ini, itu bukan yang bagus, tapi mudah-mudahan kuat ya. Mungkin untuk custom kita bisa request misalnya dari Fuji atau apa gitu ya, yang lain-lainnya. Tapi tentu harga akan berbeda. Untuk harga dan cek-cek bar yang lainnya nanti saya kasih link di deskripsi. Ini lihat, kita lihat nih ya bagian ujungnya ini, itu lumayan kecil, padahal ini yang medium. Mungkin untuk yang ultra lightnya dia bisa lebih kecil lagi, yang actionnya itu kurang lebih 2-6 lb, itu lebih lentur. Nanti coba saya akan order dan saya akan review di sini deh. Untuk sambungannya kita lihat ya, sambungannya itu enggak panjang seperti biasanya, dia hanya kurang lebih 3 sentian itu ya. 3 sentian. Coba kita lihat pakai penggaris tuh kan, 3 senti lebih sedikit. Dan dia menggunakan teknik penyambungan itu masih yang lama ya, enggak seperti joran becek yang biasanya. Ya, kalau kita lihat keseluruhannya kan rapi ya. Dan kita lihat kelenturannya nih. Kita lihat kelenturannya untuk yang medium ini. Oke. Ini cukup ya kelenturannya seperti ini, bisa untuk target babon dan ikan-ikan kecil nih bisa. Jadi nggak begitu sulit untuk ikan-ikan babonnya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalam.